ربي يسر ولا تعسر، ربي دمج فر يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد يا عباد الله، الحمد لله، terima kasih ya Allah atas kurnia-Mu, kesihatan kepada kami, kelapangan untuk kami menjelang waktu-Mu, kemudahan dan kesenangan untuk kami sampai di sini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah nanti dengan izin dan jemputan daripada Allah, kita kembali bersua wajah, mengeratkan mahabbah, menghubungkan silaturahim untuk sama-sama kita bermuzakarah, bermutala'ah, yakni di dalam masih lagi dalam penceritaan bab solat-solat sunat, yang mana kita berhenti pada minggu yang lalu solat sunat Aidil Adha dan Aidil Fitri. Hari ini insyaAllah dia akan disunatkan takbir dua hari raya. Maksud takbir dua hari raya ni membaca takbir ataupun sama-sama bertakbir untuk raya fitrah dan juga adha, raya puasa dan raya haji. Itu lebih faham, lebih mudah, lebih kita faham. Kita orang kampung ni kita ada istilah bahasa tersendiri yang bagi mudah faham. Idea-idea ni jangan sebut. Raya haji, raya puasa. Kan? Puasa pun tidak, puasa. Okay? Haji, siapa ambil buat haji? Sebenarnya, dia kalau nak ikut Idea Fitri dan Idea Adha. Itu Arab, Melayu, bubur bila bahasa apa pun. Okey, baik. Disunatkan takbir dua hari raya keduanya, yakni dengan takbir mutlak. Okey. Pada takbir mutlak tu cantik sikit dekat situ. Takbir mutlak ni takbir apa? Takbir yang tidak diiringi dengan solat. Itu dipanggil takbir mutlak, yang diulang-ulang tetapi tidak diiringi dengan solat. Itu dinamakan takbir mutlak. Daripada mana dia kata hingga masuk kepada sembahyang. Sembahyang ni sembahyang raya. Hingga masuk takbir mutlak ni daripada mana dia kata hingga masuk sembahyang. Jadi sembahyang mutlak, sembahyang raya, maka habislah takbir yang mursal pada kedua hari raya itu dengan takbir imam jika sembahyang berjemaah, atau takbir dirinya jika ia sembahyang seorang dirinya. Baik, kita tengok yang mana. Ini mengikut mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Imam Syafi'i, tak lagi kita akan cerita. Yang mana dikatakan tentang sunat takbir ini bukan dibawa datang suka-suka, saja-saja dibawa datang. Sebaliknya, takbir ini dibawa datang daripada lidah Nabi SAW, yang mana telah pun diceritakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam waktu raya puasa. Waktu raya puasa di daripada surah Al-Baqarah, Allah Taala sebut walitu kumilul iddata walitu kabbirullah. Jadi yang ni di antara suruhan Allah Taala, alama hadakum wa la'alakum tashkurun. Surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala pernah memerintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan maksudnya walitukmilul, tukmil maksud daripada perkataan akmalu, yakmilu, tukmilu. Okey. Dan disempurnakan. Disempurnakan ni iddata walitukabbir. Maksud dia iddah, disempurnakan hari-hari kamu. Disempurnakan hari-hari mana? Bilangan-bilangan hari puasa kamu, sempurnakanlah dia, yakni penghujung puasa kamu dengan walitukabbirullah, bertakbirlah menyebut nama Allah. Ini perintah Allah. Walaupun dia bukan berbentuk wajib, tapi Allah Ta'ala kata untuk lebih menyempurnakan
puasa Ramadan kamu, yang ni sama ada bulan tu 30 hari ataupun 29 hari, tanda kamu telah sempurna. Maksud dia habis puasa. Nah, dia kata wali tu kemilu, tanda kamu telah pun menyempurnakan iddah, beberapa hari yang diwajibkan untuk kamu berpuasa itu. Dengan cara macam mana? Wali tu kabirullah, dengan kamu bertakbir, membesarkan Allah. Nah, kerana dia kata mahadakum, dengan apa yang dia bawa petunjuk pada kamu. Maksud dia, orang yang lemah iman dia, dia tak boleh berlapar sepanjang Ramadan. Orang yang tak kuat ketakwaan pada Allah, dia tak boleh berpuasa bulan Ramadan. Bahkan dia tertinggal ataupun saja tinggal, cari alasan untuk tinggal. Hanya orang yang benar-benar bertakwa pada Allah yang boleh berpuasa. Walaupun puasa itu hanya mendapat lapar dan dahaga, pahala-pahalanya kadang hilang, kadang ada. Kadang itu puasa daripada imsaknya sampai azannya. Pipi cek tengok adalah 1/100 puasa jugalah. Kan? Kadang 5, kadang 10, kadang cantik sikit 45, kadang 50. Kalau kata nak dapat 100%, tak berapa nak beranilah. Mungkin kalau duduk seorang-seorang, itu cerita duduk seorang-seorang. Kalau berdua dengan berdua, nah, ke mana pun adalah di antara keguguran pahala. Sebab kita ni dipanggil puasa am. Puasa am ni puasa orang awam. Puasa orang awam macam macam kita lah. Nah, kadang-kadang membeli yang tak sepatutnya, kan? Al-maklum, masuk pi pasar Ramadan dalam keadaan perut yang lapar. Kan kita dinasihatkan oleh pakar ekonomi, jangan membeli ketika lapar. Dia pergi beli tu pasal lapar lah. Nah, kalau dia kenyang tu tak pergi beli. Bila dah lapar ni, dia masuk pi. Sat lagi dia berorang bakar pulut udang, sat lagi dia berorang goreng ayam perap, sat lagi ke depan sikit dia bau nasi tomat, ke depan sikit bau nasi lemak, sat lagi nasi tomato. Beli je lah. Beli lah. Lepas-lepas habis beli, bau pula, wih, apa balik ni sedap. Padahal dah tak boleh makan dah. Nah, dah masuk-masuk dalam perut dia tu, sebiji dua ke tu memang dah jam dah. Habis dah. Tambah kalau beli kuih yang berbentuk yang ada macam ibu yeast dalam tu, nah. Bukan saya nak kenen ke ni, dah nak apa. Kalau kita makan berbuka puasa dengan kuih yang ada ibu dalam dia. Contohnya saya pergi donat ke, kan, nah. Tak tahu lah, mungkin orang lain tak kot. Kalau saya makan-makan sendiri tu dia kembang penuh perut, nah. Itu dia tak boleh nak buah apa dah. Tak lagi nasi yang hamba hak lemak berminyak ni tu pun tak boleh nak makan. Sebab dia dah cepat, dia kembang, dia penuh. Lagilah tak boleh makan apa. Lepas tu hak beli lama-lama tu nak buat apa. Okey, yang ni yang kata-kata. Bila cek-cek tengok, wali tu kemilul. Adakah kesempurnaannya? Tak sempurnalah 100%. Beda esok pagi dia nak kutip lempak buang. Tinggallah, mungkinlah tinggal 5% dah. Tapi atas dasar takwa, taat seorang hamba, kita puasa juga. Ni dahaga macam mana pun kita tak minum. Tu yang dia nak harapkan. Ketaatan kamu itu disempurnakan dengan tukabbirullah, yang ni bertakbir, membesarkan Allah. Kita tak buat kerana siapa-siapa. Hang puasa kerana siapa? Aku puasa kerana bulan puasa. Kalau tak bulan puasa, aku tak puasa dah. Kita puasa kerana Allah. Kerana Allah. Dan kerana Allah itu mendatangkan rahmat Ramadan, kita masuk dalam Ramadan tu, diwajibkan kita puasa lah. Dan seandainya Allah Ta'ala wajibkan pada bulan lain, kita ikutlah. Apa juga kewajipan yang Allah bagi pada kita. Dengan sebab taat seorang hamba. Nah, tak makan dan tak minum sehingga waktu yang ditetapkan, baru kita berbuka. Maka kata Allah, kamu boleh menyempurnakan puasa. Tak apa nak cukup tu tadi. Nah, penyempurnaan itu, maka kamu perelokkanlah lagi. Kita kata penutuplah, pergulungan bagi segala puasa yang kamu kerjakan selama 30 hari ataupun 29 hari itu dengan kamu bertakbir. Kenapa? Takbir ini dipanggil takbir mutlak kerana takbir yang tidak diiringi dengan solat. Itu takbir mutlak. Nah, apabila takbir diiringi dengan solat, itu dipanggil takbir apa?
Takbiratul ihram. Takbir yang tidak diiringi sholat, takbir mutlak. Takbir yang diiringi dengan sholat, takbir untuk ihram. Alhamdulillah. Tak apa, nah saja-saja ya tes nah. Okey. Waktu bila dia kata hingga masuk kepada sembahyang. Ha. Sampai bila yang boleh takbir ni? Kalau Aidilfitri bermula dia daripada tenggelamnya matahari Ramadan. Masuk dia, masuk waktu maghrib. Terus dah boleh bertakbir. Sebab apa? Kita nak menyempurnakan kefarduan puasa kita. Lepas-lepas sembahyang lepas-lepas sembahyang maghrib tu boleh kita iringkan dengan takbir. Takbir dulu. Lepas habis kita takbir, barulah kita istighfar 3 kali dan diikuti dengan yang lain lah. Nah, dan yang paling afdolnya hendaklah kamu bertakbir apabila tenggelamnya matahari. Kita tahulah tenggelam matahari itu kita buka puasa. Kan? Sekali lagi dengan duk takbir, sekali orang jadi marah. Kau nak makan, kan? Nah, sedangkan Rasulullah pun pesan mendahulukan, nah, menyegerakan berbuka. Dan yang mana itu permulaan dia. Sampai bila? Tempoh dia sampai sembahyang. Sampai sembahyang yang mana di diberitakan di sini dia kata jikalau dia kata kedua hari raya itu dengan takbir imam. Takbir imam maksud dia imam tu angkat takbir untuk ihram. Nah, imam angkat sahaja takbir untuk ihram bermakna habis. Tak boleh takbir raya dah. Kalau selepas daripada tu nak takbir juga bukan sunat muakkad. Nah, bukan sunat muakkad. Maka kalau lebih daripada masa tu kita boleh ucap Allahu Akbar, tetapi di dalam bentuk mursal yang ni 33 ataupun zikir biasa. Nah, bukan takbir meraihkan kemenangan. Baik. Daripada mana mai takbir ni? Asal usul mana mai takbir ni? Takbir ini dilaungkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana memasuki peperangan yang pertama dalam sejarah Islam. Peperangan apa yang pertama dalam sejarah Islam? Badar. Nah, Badar adalah peperangan pertama dalam sejarah Islam. Jadi oleh kerana jumlah tentera muslimin tak ramai, sikit sangat, 313 orang. Nah, sikit sangat. Sementara tentera musyrikin 1000 orang. Bila mana nak masuk dengan kelengkapan peperangan yang tak mencukupi, katalah ya bawa cangkui, nah, bawa kayu yang ditajamkan, pelepah-pelepah tamar yang diruncingkan, itulah di antara alat-alat peperangan yang dibawa oleh kaum muslimin yang hanya dalam jumlah yang begitu sikit 313 orang. Tu pun Nabi panggil, Nabi kata mailah, nah, jom kita pi. Ada pula puak-puak munafik ni. Puak munafik ni masalah dia, dia orang Islam tapi dia jarum dia tajam. Dia cucuk, nah. Hamba berani ke nak pi? Kok boleh nak duduk 2-3 hari lagi dengan anak bini, tak payah dah. Pi matilah. Dengan 300 orang saja ni, kalau hampa pi memang hampa mati. Pula tu kelengkapan peperangan tak cukup. No, tentera musyrikin siap dengan berkenderaan, siap dengan perisainya, siap dengan baju besinya. Orang Islam ada apa? Apa pun tak ada. Hampa pi lah. Hak mai duk gempak aku tu. Kalau ada gempak kat seorang, hak seorang ni pergi beritahu kat dua, hak dua ni pergi beritahu kat lima, lima beritahu kat tujuh. Lepas tu pakat-pakat jadi pondan duduk dalam rumah. Takut nak pi. Hamba pi lah. Kalau dapat, mereka tangkap kita, mereka tawang, jadi hamba abdi seumur hidup. Tak boleh balik dah mai kat anak bini. Kalau tidak pun, mereka bunuh bagi mangkuk buang. Itu tu lah cerita puak-puak munafik ni. Jadi hak mana yang suami-suami bacul ni, lari balik. Nah, jadi Nabi ni, cara Nabi meniupkan semangat dengan bertak
bertakbir. Sekali lagi di hujung dia akan cerita tentang lafaz takbir yang mana untuk menaikkan semangat di kalangan tentera-tentera Islam. Nah, baik. Dan dia kata takbir ni juga habis apabila kita bersembahyang jemaah dengan imam, imam angkat takbir untuk ihram. Selesai dah. Nah, tapi kalau kita bersembahyang sendiri, sembahyang seorang-seorang di rumah, dia tak sempat nak pergi berjemaah, atau mungkin ada masalah-masalah tersendiri. Contoh dia, dia dalam ada wafat, dia tak boleh keluar pergi sembahyang berjemaah raya. Nah, jadi dia boleh sembahyang raya di rumah dengan macam cara yang diajar pada minggu lalu, iaitu pada takbir pertama di takbir sebanyak rekaan pertama takbir 7 kali, rekaan kedua takbir 5 kali. Nah, surah terpulanglah apa yang dia ingat. Kalau kata berimam, bolehlah imam bawa sambil hais. Kalau kata secara bersendiri, dia kata dia tak ingat. Surah sambil hais, surah rasyah tu dia tak ingat. Jadi memadailah dia bawa kuliah dan kulhu. Namun bagilah cukup pada rekaan pertama 7 kali takbir, rekaan kedua 5 kali takbir. Boleh buat seorang-seorang di rumah. Jadi bila dia buat seorang-seorang di rumah, pada angkat takbir ratul ihram yang pertama, bermakna terhentinya takbir raya. Dia tak boleh takbir raya dah untuk Aidilfitri, bukan Aidiladha. Itu beza dia, nah? Dan dia kata dah sunat takbir muqayyad. Muqayyad pun boleh, muqayyad pun boleh. Okey, kita runyi dia tulis apa? Yad ke yad? Okey. Kalau siapa punya kitab, kitab saya dia tulis muqayyad, nah? Kalau kata muqayyad pun betul, kalau kata muqayyad pun betul. Apa dia takbir muqayyad ini? Muqayyad, muqayyad lah. Saya ikut perempuan, nah? Takbir muqayyad, muqayyad ini adalah takbir yang mengiringi solat, ataupun tadi saya sebut takbiratul takbiratul ihram, nah. Dan dia kata pada hari raya haji dimulai daripada subuh hari Arafah. Boleh dah takbir raya dimulai pada subuh hari Arafah. Okey, kita Malaysia. Tuan saya kira Arah. Nah, Arah esok dah mula. Nah. Kalau kita Malaysia hari Sabtu. Hari Sabtu. Tuan saya nak cerita macam yang dok viral ni, macam mana ni nak buat hari Sabtu saya nak kena baca Yasin ni hari hari Jumaat nak kena baca pukul berapa? Orang nak ukur tosah. Tosah kira apa dah? Nah. Kita punya masa tak sama. Matahari kita terbit waktu lain, matahari depan terbit waktu lain. Nah, okey. Kita kira tempat yang kita duduk, negara yang kita daulat. Jadi negara Malaysia. Jatuh 9 Zulhijjah pada hari Sabtu insya-Allah taala. Esok 8, esok tarawih. Nah, esok tarawih. Saya dah cerita dah tarawih tu hari apa? Mimpi. Nah, sunat puasa lah. Nak puasa esok hari mimpi. Siapa mimpi? Berani pakai. Alhamdulillah. Okey. Nah. Jadi hari Sabtu. Hari Sabtu yang ni dia bagi diberitakan di dalam kitab kita ni, iaitu daripada subuh hari Arafah. Lepas main subuh tu dah boleh bertakbir. Okey, nah. Saya ingat waktu saya duduk di pondok dulu, lepas sembahyang subuh 9 Zulhijjah tu kami terus takbir lah, nah, sebab ustaz suruh takbir. Main hak yang orang kampung, hak yang belah-belah tepi sana tu dengar main. Apa ni duk belajar ajaran sesat ni. Nah, duk takbir raya apa, tak raya lagi duk takbir dah. Nah, untuk Aidiladha dia berbeza keistimewaan dia. Dia takbir dia lagi banyak daripada takbir raya. Kalau raya puasa ni dia sat je. Daripada tenggelamnya matahari Ramadan sampai esok dua ke bila? Nah, sementara Aidiladha ni panjang masanya. Allah Ta'ala bagi, nah, keistimewaan. Allah Ta'ala tak bagi pula berpuasa dengan meletakkan hari tashrik. Haram pula berpuasa. Keistimewaan Aidiladha. Sebab tu Aidiladha ni orang sambut lagi hebat daripada Aidil
fitri. Ya? Ha, itu kelebihan dia. Yang mana? Dia kata, dan jika orang haji, saya langkau nak, hingga akhir asar hari tashrik. Ha, hingga akhir asar. Maksud dia, sampailah kalau kita panggil raya keempat lah. Raya haji, raya keempat. InsyaAllah kita puasa hari, kita raya hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Hari Rabu tu sampai waktu sampai waktu asar. Last takbir. Lepas tu dah tak boleh dah. Maghrib sat lagi tak boleh takbir dah. Kalau takbir tak dapat pahala sunat muakkad. Nah. Jadi dia terhenti sampai raya keempat lah ataupun dipanggil 13 Zulhijjah. Nah. Apabila selesainya waktu asar. Habis waktu asar masuk maghrib maka tidak ada lagi dah takbir muqayyad. Dan jika orang haji, yang ni orang pergi buat haji. Nah, orang yang berada di Mekah yang sedang melakukan ibadah haji, maka sunat dimulai takbirnya yang muqayyad daripada zuhur hari raya haji hingga subuh akhir hari tashrik. Lain pula depa masa depa. Masa depa takbir, takbir raya iaitu bermula pada waktu zuhur hari raya haji. 10 Zulhijjah iaitu lepas sembahyang zuhur baru mula. Nah, masa yang kita hari Arafah 9 Zulhijjah. Orang di Mekah, orang yang buat haji dia pada berwukuf kan. Bila 10 depa nak pi melontar Jumratul Aqabah. Waktu ni masa zuhur tu dah pun boleh baca takbir raya. Nah, yang disebut takbir mutlak tadi tu. Depa tak sunat baca pada pagi raya tu. Bermula daripada tengah hari. Sampai bila? Sampai waktu pengambilnya sama juga dengan kita di sini. Iaitu hari ketiga tashrik. Hari ke-13 Zulhijjah. Sama juga dengan waktu kita di sini. Dan dia kata yang ni hingga subuh saja. Subuh saja. Lepas subuh tak boleh dah. Kita ni panjang Allah Ta'ala bagi masa. Pasal apa lah? Pasal apa Allah Ta'ala bagi kita punya solat mu'akad kita di tempat lain berbeza dengan yang ada di Mekah. Orang di Mekah ni, orang yang sedang buat haji ni pahala dah banyak sangat dah. Setiap langkah mereka, perkataan mereka, pergerakan mereka penuh dengan ibadah. Yang dipanggil sebagai tijaratan lan tabur. Saham yang tak pernah rugi. Perniagaan yang tak pernah rugi. Yang penuh dengan menguntungkan. Jadi, kalau kata mereka pergi mandi pun mereka dapat pahala. Mereka buang air besar pun dapat pahala. Apa juga pekerjaan yang mereka buat. Mereka kutip batu dapat pahala. Mereka buang batu dapat pahala. Semua dapat pahala. Nah, Allah Ta'ala punya bagi kat mereka pahala. Jadi maka tak adalah takbir mutlak itu begitu panjang. Allah Ta'ala nak bagi dekat kita pahala yang lebih kurang sama banyak dengan mereka. Yang ni dengan cara bertakbir. Walaupun kita tahu keutamaan untuk kita istighfar 3 kali, kemudian kita baca la ilaha illallah tu 10 kali, kemudian Allahumma ajirna 7 kali, yang tu lebih utama. Namun apabila datangnya 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, utamakan takbir ni. Nah, itu baru diikuti dengan zikir-zikir yang lain untuk kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala memiliki pahala seperti mana orang buat orang buat haji. Oh, seronok lah tak payah buat haji. Tunggu kota lama sangat. Duduk rumah takbir je. Nah, Allah tu maha adil. Allah maha kaya. Kan? Kadang-kadang kita mungkin mati dalam penantian, no? Siapa tahu kan dalam duduk tunggu kota tak main-main. Nak pihak swasta mahal nak mampu. Duduklah, tunggulah. Nah? Mati dalam penantian. Orang yang mati dalam penantian, pahala dia, dia duduk berhenti tu, dapat pahala. Dia, ya Allah, aku tak ada buat, dapat ada pahala untuk dia. Nah,
Kerana sesungguhnya apa juga niat dia, cara dia berjalan kaki pergi belajar, pergi cari hamba kata, muka lagi tu ni yang ada lagi, tu depan ada lagi. Tiap-tiap sesi ada je muka dia. Nah. Dia belajar sampai dia boleh hafal lah. Nah. Tapi tak ada rezeki lagi Allah Taala nak panggil, tak sampai lagi dia. Sampai masanya mati yang sampai dulu. Nah. Mati kamu dalam penantian, mati itu dalam ibadah. Nah, orang yang mati dalam penantian itu dikira ibadah. Nah. Jadi dalam penantian kita di bumi sendiri, kita nak ayat kita, keinginan Tuhan saja yang tahu. Kan? Dalam penantian kita di bumi kita ni, Allah Ta'ala bagi hadiah lain, iaitu dengan takbir raya. Nah, buat takbir raya. Baca pada tiap-tiap rakaat bermula daripada 9 Zulhijjah. Bila mula, lepas subuh boleh buat dah. Nah. Kalau lah anak-anak pakai heran berkecanga, awak mau pergi takbir awak kan? Tak ayah lagi mau yang masak nak abang. Nah, panggil dia nak. Satu dakwah berkesan. Apabila kita boleh memberi anugerah kepada orang yang paling dekat dengan kita. Jadi kita bermula daripada pagi 9 Zulhijjah untuk kita mengambil manfaat sama dengan orang berukuh. Baik. Yang mana dia kata lafaz takbir dua hari rayanya dan lafaz takbirnya iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahilhamd. Diulang sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, 3 kali. Kalau kata kita secara sendiri, tapi kalau secara berjemaah ramai-ramai, nah, imam atau khalifah baca 3, kita ikut dengan 3, kemudian ditambah 1 lagi, jadi 7. Nah, kalau secara beramai lah, kan ada khalifah bawa, sahagi makmum belakang ikut ramai-ramai. Bila khalifah bawa, makmum belakang ikut ramai-ramai. Nah, katalah kalau kita nak sendiri-sendiri nak buat, maka kita buat dengan cara 3 kali saja disunatkan. Tak, saya takbir orang kata sesak pula. Nah, nah kita belajar. Nah, tahu. Nah, ikut lah. Ikut lah. Semangat nak raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, Allahu Akbar, ditambahi. Lepas kita bawa yang tu 3 kali, kemudian sunat ditambahi. Ditambahi dengan apa? Yang ni ada mazhab, saya sebutkan nak, mazhab Imam Syafi'i yang menyuruh kita tambah daripada lepas 3 kali kita takbir itu, tambah daripada 3 kali dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah
La ilaha illallah wallahu akbar. Ini hanya pada mazhab Imam Syafi'i saja. Mazhab Imam Hanafi tak ada, mazhab Imam Hambali tak ada. Hanya pada mazhab Imam Syafi'i. Nah, sebab apa? Sebab mengikut takbir yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berada di dalam peperangan Badar. Ha? Ikut dah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin wa law karihal kafirun la صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Itu takbir daripada mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu beza. Kalau Imam Syafi'i dia ada penambahan ini kemudian. Kalau mazhab Imam Hambali dengan Hanafi yang tadi kita baca tu, yang mula-mula tangkap tu je dia faham. Nah, itu perbezaan dia. Bila Nabi ni dia naik di atas Badar ni dia telaga. Nah, dia ada perigi. Tepi perigi tu dia ada satu tanah tinggi. Nabi berdiri di atas tanah tinggi Badar tu. Nah, Badar ni nama tempat nak. Kemudian Nabi terus mengangkat tinggi pedang baginda sallallahu alaihi wasallam. Pedang Nabi yang bernama Ma'thur. Nah, kenapa dinamakan Ma'thur? Sebab yang tu yang selalu Nabi bawa. Nah, Allahu akbar kabira. Allah lah yang maha besar, tidak ada kebesaran selain daripadanya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji yang banyak-banyak bagi Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pada setiap pagi dan petang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa la na'budu illa iyyah, dan kami ini tidak menyembah selain daripada Dia. Mukhlishina lahuddin, ikhlasnya kami di dalam beragama. Walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir benci. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan melainkan Dialah yang Esa, yang tunggal. Sadaqa wa'dah, benarlah janji Allah itu. Wa nasara 'abdah, dan pertolongan Allah itu ke atas hamba-hambanya. Wa 'azza jundahu wa zamal ahzab wahdah, Allah Taala sentiasa mengirimkan tentera-tenteranya, yakni tentera-tentera ahzab wahdah daripada Tuhan yang Esa. La ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Dialah Allah yang maha besar. Itu di antara ikrar baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Badar. Maka diambil pakai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala untuk menaikkan semangat kita. Kita jadi dia naik semangat lain lah. Semangat apa? Semangat bersyukur dalam Islam. Alhamdulillah aku dilahirkan Islam. Seronok dapat menunaikan puasa. Nah, kalau kata Aidil Adha pun kita ada puasanya. Yang ni ada yang orang ambil daripada 1 Zulhijjah, nah, sampai 9 Zulhijjah. Ada yang ambil 1 saja, 2, 3, 4, 5, 6 tak ambil, 7, 8 ambil. Ada yang 1 tak ambil, sampai ke 8 tak ambil, 9 ambil. Ada yang tak ambil terus ambil. Ha? Ikutlah, nah, ikutlah. Tapi sekurang-kurangnya, ha, selemah-lemah iman, ambil 9. Nah, ambil ayat 9. 9 Zulhijjah kan Nabi kata barang siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah ataupun hari Arafah atau hari Ukhuf, maka dosa-dosanya akan diampun setahun sebelum, setahun kemudian. Eh, seronoklah tu, nah. Dapat Isra 2 tahun tu. Setahun sebelum, setahun selepas. Pasal tak payah buat apa dah kah? Dah, nah, nak abang dosa kita ni berkarat dah bertahun-tahun lah ni. Nah. Ha.
Kalau kata berdaki dah jadi daki mampus bertapuk-tapuk ni. Jadi sampai kepada peringkat-peringkat umur yang dah nak kembali ni, bukan kata nak kembali matang, kembali budak-budak balik, maka lebih baiklah andainya kita buat sikitlah. Saya kata kalau tak mampu buat banyak, buat ayat 9 saja, nah. Kalau 9 pun tak mampu, Allah Taala bagi hadiah lain. Contoh kata kalau perempuan mungkin haid dia atau sakit dia, tu hadiah lain. Macam mana nak ganti? Ucaplah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca yang tu sehari 100 kali, nah. Bagi menggantikan puasa yang kita terlepas sebab tak mampu. Tak mampu lah. Awak tak puasa, aku lapar. Itu tak mampu lah. Orang yang lapar tak mampu berpuasa. Kan? Kita ni nafsu ni, kan nafsu ni selalu lapar. Abanglah dekat Allah, ya Allah, bagi aku kekuatan. Berilah kepada aku kekuatan untuk melalui 10 hari. Ni nah. Kalau kata tak dapat, saya kata gantikan dengan takbir, tasbih dan tahmid tu sebanyak sehari 100 kali. Baik. Okey, tengok waktu solat hari raya. Masih lagi berkisarkan tentang solat hari raya. Ha? Waktu solat hari raya dan waktunya itu iaitu keluar matahari hingga gelincir matahari. Ha. Waktu hari raya ni di mana ulama-ulama fuqaha beritifak, maksudnya sepakat para ulama, ulama-ulama fiqh bersepakat mengatakan yang ni keluar matahari, yang ni naik matahari. Kita panggil apa nak? Syuruq lah, terbit matahari. Dah boleh semayang dah. Dah boleh semayang raya dah. Terbit matahari tu dah boleh mula semayang raya dah. Sampai kadar segala. Kadar segala ni waktu apa? Waktu duha. Itu ni Aidilfitri, Aidiladha maknanya lain lah. Naik segala. Kalau kita lah ni punya waktu Malaysia dalam 7:30, 7:45 boleh dah sembahyang raya. Nah. Ha? Bebai di rumah ketupat rebus tak empuk-empuk entah kembang-kembang pulut tu. Sembahyang di rumah lah. Boleh tak? Boleh. Nah. Ha? Boleh. Tapi masjid hari tu kuranglah pahala kan lepas kita baca kelebihan nah bersolat secara berjamaah. Okey. Atau dia kata atau dua galah. Okey, dua galah ni untuk solat Aidiladha. Dua galah. Jenis nak ukur galah. Lah ni ada galah dah? Lah ni tak ada galah dah. No. Dulu kan ada galah. Galah tu galah apa? Galah pergi dai baju. Nah. Okey. Kalau nak ikut hasta nah, kalau kata kita nak ikut hasta, tiga hasta. Segala satu galah bersamaan dengan tiga hasta. Dua galah enam hasta. Hasta pula macam mana? Okey, kita ikut meter. Satu meter, satu galah, satu meter. Satu meter berapa inci? 39 inci. Dah? Kalau ada galah, ukur dengan galah. Macam mana nak ukur matahari dengan galah? Agaklah bayang-bayang tu, nak? Lalu tak susah, kita ada takwim. Kita ada jam. Jam ni yang boleh tengok, buka handphone ada jam. Buka TV ada jam, buka radio ada jam. Nak, yang di sini walaupun pakat berkemampu, jam di dinding tu. Tapi kat dia banyak jam, kan? Kau lah tengok dah. Di situ adanya, waktu takwimnya. Tapi kalau lah kata esok ni duduk dalam hutan, nak sembahyang raya, kita yang ada ilmu tahu dah ukur. Nah, boleh dah nak mengukur macam mana nak sembahyang hari raya. Okey. Dan dia kata waktunya sampai bila, dia kata sampai gelincir matahari. Sampai gelincir matahari waktu bila? Zuhur. No? Panjang masa tu. Tapi kita di Malaysia ni berbeza-beza tempat kan. Ada buat pukul 8, ada buat 8:30, ada buat pukul 9. Tidak? Kan? Kita kalau kata kita terlepas 8 tak dan, 9 tak dan, 10 tak dan, 11 tak dan, 12 dah tak? Dah? Boleh lagi buat.
selagi tidak gelincir matahari, selagi tak masuk waktu zuhur, boleh lagi kita buat sembahyang raya. Ha, buatlah seorang-seorang. Jangan ajak orang lain berjamaah. Kita kena buat lagi tuan-tuan ni. Tak ada orang sendiri-sendiri baru kita buat. Tak boleh lah. Nah. Kalau kata Idul Adha ni, orang nak pergi menyembelih lah. Kalau kita orang perempuan, kita ada tugas masing-masing kan. Ada yang tukang timbang, ada tukang rincik daging, kan? Ada yang tukang mengagihkan daging. Ataupun hak yang tak ada apa-apa tu, ada yang nak tengok TV tu, rancangan hak yang bagus-bagus dia lepas susun lah. Ha, sebab itulah kita guna, kita lakukan soal mungkin. Okay. Kalau ikut waktu afdal, waktu afdal yang selalu kita buat je lah. Tuduh, waktu duha, matahari naik segala atau dua galak. Ha, nah. Jadi boleh kita lakukan solat sunat hari raya. Tetapi ditakhirkan hingga naik matahari sekali segala itu afdal. Dia takhirkan hingga naik matahari segala. Tadi lah saya sebut. Dia mula dia daripada terbit matahari tu, keluar-keluar matahari tu, boleh dah sembahyang. Tapi paling cantik waktu duha lah. Paling cantik waktu duha. Itu yang kata kita bila kita masuk dalam masjid, kita buat sunat tahiyatul masjid kan. Kemudian ada waktu duha, time tu tak payah sembahyang duha lagi. Sembahyang sunat raya dulu. Kalau nak sembahyang duha, lepas sunat raya tu baru buat, baru buat duha. Nah, utamakan sembahyang sunat hari raya tu dulu. Yang tu yang lebih, yang terlebih afdal. Sebab dia kata Nabi biasanya kalau sembahyang Idul Fitri dia akan tunggu sampai matahari naik segala. Kalau Idul Adha baginda akan tunggu matahari naik dua segala. Maksudnya lambat sikit. Kita bagi contoh macam ni lah. Kalau kata kita sembahyang raya pukul 8 pagi, raya puasa raya pukul 8 pagi, ayah haji buat 8.30 pagi. Tapi ikutlah pemerintah. Tak usah lebih bertengkak dengan hariah pula sehari kan. Kami belajar ni. Kita kami kata ni. Kita ikutlah. Nah. Maklumlah kita perempuan nah. Tak usah lah ni tunjuk lebih-lebih depan orang. Memang macam tu lah. Kalau kita betul-betul nak ikut kan. Setiap perbuatan Nabi lah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu yang Nabi kata. Nah, kalau hampa mengaku hampa cinta pada Allah, maka ikutlah cara aku. Nescaya Allah cinta pada kamu. Jadi kita tak boleh ikut pendapat kita saja. Jadi kita kena ikut majoriti sebab kita hidup bermasyarakat. Nah, pendapat masyarakat kena guna pakai. Jangan macam depa ni tak reti, depa ni tak betul nah. Yang mana yang baik kita ikut pakai nah. Okey, sikit lagi kita masuk kepada solat sunat tarawih. Dan setengah daripada sunat yang muakkadah. Yang dituntut, nah, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, yakni sembahyang tarawih. Tarawih sebenarnya nah, kalau dalam bahasa Arab tarawih, nah. Tarawih ni ulama berubah makna dua maksud. Satu, tarawih ni bermaksud rehat. Sembahyang sambil berehat. Tu yang dua rakaat, satu salam rehat. Minum pula. Mangkit pula buat dua rakaat, duduk rehat. Mangkit pula buat dua rakaat, duduk rehat. Tarawih sembahyang sambil berehat ada cara lah. Nah, tu yang sampai-sampai tak ada yang lari balik masa mula-mula rakaat awal tu penuh nah dengan dekat hujung tinggal Tok Bilal dengan Tok Imam saja. Nah, ni semua lari balik nah. Kenapa? Kerana banyak tarawih. Okey. Satu lagi erti diartikan taro. Taro bermaksud tengok, melihat. Nampak anak bulan tarawihlah kamu. Nah, nampak anak bulan maka hendaklah kamu bertarawih. Apa kepentingan dalam tarawih ini? Sebab ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya baca matanan dalam kitab saya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi ma'azimatin fa yaqulu man qama Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diambil riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
maka dituntut kepada kamu pada malam-malam di dalam bulan Ramadan. Ini disebut sebagai sebahagian daripada malam di dalam bulan Ramadan untuk Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu mempersiapkan diri bebas daripada neraka. Macam mana? Dengan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah qama Ramadan. Nah, min layami. Hendaklah dia mendirikan sembahyang pada waktu separuh malam. Separuh malam daripada bulan-bulan Ramadan. Yang mana dia kata barang siapa yang mengerjakan solat sunat tarawih sepertiga malam daripada Ramadan, maka ghufira lahu min dhanbihi, diampunkan dosa-dosanya, mataqadama wa mataakhir, yang akan datang dan yang telah lalu. Nah, dosa yang akan datang dan dosa yang telah lalu, selama mana dia mengerjakan solat sunat tarawih itu, sama ada dia buat secara berimam ataupun secara bersendirian. Tetapi kalau berimam lagi baik daripada bersendirian. Mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak cerita pasal rakaat. Tak cerita pasal rakaat. Dia cerita pasal itu ya. Barang siapa yang menghidupkan sembahyang sepertiga malam atau sebahagian malam, maksud sebahagian malam di sini yang ni lepas solat Isya. Kalau sebelum solat Isya tak dipanggil malam. Lepas-lepas habis solat Isya kalau kita bangkit buat. Contoh kata macam hari ni bukan dalam Ramadan, lepas Isya kita mungkin buat tasbih atau mungkin kita buat taubat atau mungkin kita buat witir. Itu dipanggil kita dah sembahyang sebahagian malam. Kita ambil sebahagian malam kita yang patutnya Allah Ta'ala bagi berehat untuk kita. Tapi dengan mendirikan ada yang buat sembahyang sunat taubat, itu dia dah buat sembahyang sebahagian daripada malam. Tapi berbeza dengan Ramadan, dia ada satu keistimewaan yang ni tarawih. Okey. Katalah kita buat sendiri. Contohnya, kita pergi masjid buat 4 rakaat. Nak terbiak sakit perut ni, tak tahu silap makan apa ni. Tak boleh tahan, lari balik. Lari balik al-maklumlah bagi dia kata. Bila dah sampai rumah dengan londeh telekung segala mereka tu, dia nak ambil semayang, nak pakai telekung semayang lain kan. Sorang-sorang. Kalau jemaah tu dia masuk balik soft tu. Tapi pasal dia sorang-sorang, takkan 4 tu lah saja nampaknya. Tetapi boleh kalau kata dia tidur sampai dia bangkit tengah malam nak sahur tu, dia bangkit semayang tahajud, masa tu dia boleh sambung lagi. Dia sambung tarawih dia. Ikut dia dapat 4 lagi ke, dia dapat 8 lagi ke, nah? Jadi kan dia boleh pergi sampai 20 rakaat. Dia boleh pergi sampai 20. Kalau dia buat 4, kata dia nak buat 16 lagi. Boleh dia buat. Selagi tak masuk waktu subuh. Itu dia tarawih dia. Banyak dia boleh buat, nah? Tapi kalau kata dia tak mahu buat dah, adakah 4 rakaat itu dikira tarawih? Ya. 4 rakaat itu juga dikira sebagai tarawih. Nah, sebab tu kata yang mana Nabi tak letak beberapa rakaat. Ya, jadi jangan bertengkarlah tentang rakaat. Buatlah. Kalau kamu buat lepas pada waktu Isya dengan niat tarawih, maka tarawihlah kamu walaupun hanya dua rakaat saja yang kamu mampu buat. Bukan kata aku larat dekat dua aja. Nah, tak lewat pun segan. Bulan-bulan puasa dia pukul 10 gambar bagus ni. Lagi kat Astro rakam lah. Pasal kalau nak balik pergi tengok TV tu lah. Ha. Benda muda lah, siapa lah yang nak lari. Itu pun ada juga lah. Allah lah benda ni. Allah bagi. Ha. Kalau kata siapa yang berebut ambil keberkatan Ramadan, dia perolehi lah keberkatan tu. Barang siapa yang mengambil hanya sekadar keuntungan dunia, dia perolehlah keuntungan dunia. Terpulanglah. Tetapi barang siapa yang merebut kedua-dua keuntungan, dunia pun dia rebut, akhirat pun dia rebut, dapatlah dia dua-dua. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Janganlah jadi dunia pun tak ada apa, akhirat pun tak ada apa. Rugi semata-mata. Nah, apa pun tak ada. Baik.
Lapan tiada usulnya sunat tarawih rakaat ini nilai taala Allah Akbar. Saja aku sembahyang sunat tarawih dua rakaat kerana Allah taala Allah Akbar. Baik Allah alam nak. InsyaAllah minggu depan puasa. Puasa anak ayah. Okey, minggu depan ayah nak. Jadi sepanjang minggu depan kita cuti lah nak. Kita cuti. InsyaAllah kita akan mula hari Senin. Tapi bukan cuti Andy. Senin itu kita kira Senin ketiga lah. Nak? Kita nak kumpul. Nak? Selasa di Masjid Umar Al-Khattab Bayan Baru.